Oke, langsung proses kawan-kawan ya, tanpa adanya verifikasi pertanyaan ya. Di login yang kedua ini berhasil ya, tanpa harus memasukkan pertanyaan. Nah, ini solusi buat kawan-kawanku sekalian ya, solusi tercepat ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Jalan Pintar Channel ya kawan-kawanku sekalian ya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya login apabila kita lupa sandi pertanyaan ya kawan-kawanku sekalian ya. Mungkin sekarang menjadi PR ya kawan-kawan ya. Sementara waktu kita akan masuk ke aplikasi Hicks Domino Island kita, tidak bisa, kita harus mengisi sandi pertanyaan macam-macam ya. Mengisi pertanyaan tentang film, makanan dan segala macamnya. Kita tidak bisa masuk ya. Mungkin di video-video sebelumnya sudah saya terangkan ya bagaimana caranya. Mungkin agak banyak yang kebingungan ya tentang cara pendownloadan aplikasinya. Nah, sekarang step by step-nya jelas saya terangkan seperti itu. Ini caranya simpel ya kawan-kawanku sekalian ya. Menggunakan aplikasi lama, cuman yang jadi PR yaitu cara pendownloadan aplikasi lamanya mungkin berkendala ya, harus begini begitu ya. Tapi kalau sekarang ini simpel. Jangan di skip ya kawan-kawanku sekalian ya, agar bisa mengerti. Ini dijamin real, bisa tembus. Semoga tayangan video kali ini bisa membantu kawan-kawanku sekalian ya. Disaksikan videonya ya kawan-kawan ya. Pertama-tama kita langsung saja menuju ke aplikasi Hicks Domino Island ya kawan-kawan sekalian ya, untuk login ya. Kita mau tes aplikasi yang lupa sandi pertanyaan. Oke, kita masukkan sandinya ya kawan-kawan sekalian ya. Kita coba langsung login ya. Tentukan kawan-kawan. Nah, ini akun Anda memiliki masalah dalam verifikasi ya. Kita masukkan sandi pertanyaannya kawan-kawan ya, yang biasa saya buat ini benar ya. Saya membuat sandi pertanyaan ini benar ya kawan-kawan. Kenapa di sini salah? Ini mungkin ada masalah sistem ini ya. Kita nggak tahu juga ya. Yang pasti inilah kendala kita. Nah, di sini jawaban salah kawan-kawan ya. Ini kita akan bingung kalau sudah seperti ini ya. Ditambah di dalam aplikasi kita ada chip segala macam kan, itu ribet kan ya. Kita nggak bisa masuk. Jadi ada solusi ini, inilah ya yang akan kita tuju ya kawan-kawan ya. Ini kita keluar saja kawan-kawan ya. Kita salin dulu ya ID-nya supaya kita enak nanti masuk ke aplikasi berikutnya ya. Kita keluar ya kawan-kawanku sekalian ya. Nah, di tahap ini ya kita langsung menuju ke browser ya kawan-kawan ya. Ke browser. Nah, browser yang saya gunakan yaitulah Chrome ya kawan-kawan ya. Langsung kita ketikkan APK Pure ya kawan-kawan ya. APK Pure tulisannya ya. Langsung kita klik saja situ. Nah, langsung kita klik download APK gratis online ini ya kawan-kawan ya. Nah, selanjutnya di menu pencarian ya kawan-kawan ya. Ya, kita klik selanjutnya kita tulis ya kawan-kawan ya, yaitu Hicks Domino Island ya. Hicks Domino saja ya kawan-kawan ya. Itu sudah cukup ya kawan-kawan ya. Ketik Hicks Domino. Oke, selanjutnya kita langsung klik ya Hicks Domino Island ini yang logo N ya. Nah, masuk kita ya, itu kita scroll saja ke bawah ya kawan-kawan. Itu karena versi terbarunya, kita cari versi yang terdahulu ya seperti itu. Nah, terus kita klik lebih lanjut ya, sebab aplikasi yang kita tuju tidak ada di situ. Selanjutnya kita scroll terus kawan-kawanku ya. Ini caranya kawan-kawan ya, cara downloadnya ya. Terus saya memilih aplikasi 1.53 ya kawan-kawan ya. Ini yang lama sekali ya kawan-kawan ya. Kita klik download ya, ada tanda panah ya. Nah, langsung melakukan pendownloadan. Kita tunggu sebentar, kita okekan saja. Oke, kita tunggu sebentar ya kawan-kawan sekalian ya. Mungkin di video-video sebelumnya ya kawan-kawan ya, di tahap inilah mungkin mengalami kawan-kawan sekalian mengalami kesulitan ya tentang cara pendownloadannya. Di sini lebih simpel ya kawan-kawan ya. Nggak butuh aplikasi tambahan, kita langsung saja ke browser. Kita tunggu sebentar ya kawan-kawanku ya. Oke. Ya, selesai kawan-kawanku ya. Setelah itu kita keluar kawan-kawanku. Keluar. Nah, kita keluar saja dulu sebentar. Kita cari menu file ya. Di HP kawan-kawanku sekalian ya. Cari menu penyimpanan filenya seperti itu ya. Saya pilih download ini ya. Saya klik download ya. Terus saya cari, kita cari ya kawan-kawan ya. Ini tergantung dari HP ya, masing-masing ya kawan-kawan ya. Nah, ini baru saja ya kawan-kawan ya. Nah, kita klik saja yang baru saja.
Oke, kita klik. Nah, ini menuju penginstalan ya. Mungkin HP kawan-kawanku sekalian ini berbeda dengan HP saya ya. Ya, tolong dicari saja menu filenya ya. File download seperti itu. Selanjutnya, oke, Hexdomain Island berhasil install ya. Nah, selanjutnya, nah ini sudah nambah satu ya, aplikasi login-nya. Langsung kita masuk kawan-kawan. Tanpa lama-lama, kita langsung klik. Nah, ini caranya simple kawan-kawan ya. Kita izinkan saja ya. Nah, inilah logo aplikasi lamanya ya. Kita klik login kawan-kawan. Nah, langsung kita pastikan ya ID yang kita salin tadi ya. Kita pastikan saja tuh. 49 ujungnya ya, 8149. Selanjutnya kita masukkan sandinya ya. Maaf nih agak di blur ya. Ini privacy ya kawan-kawan sekalian ya. Simple, langsung kita tentukan kawan-kawan. Nah, di tahap ini langsung kawan-kawanku ya. Proses ya. Nah, masuk ya. Di aplikasi terbaru kita tadi ya, itu tidak bisa masuk ya sebab salah verifikasinya seperti itu. Sebab di aplikasi kedua ini ya tidak menggunakan verifikasi pertanyaan kawan-kawan ya. Di sini sudah tembus ya masuk. Ini sebagai landasan dasar saja ya, sebagai landasan dasar untuk pembobolnya ya seperti itu. Untuk intinya nanti tetap kita kembali lagi ke aplikasi terbaru yang kita pergunakan di awal tadi ya seperti itu. Kita keluar saja setelah ini kawan-kawan. Ini kita keluar ya, langsung keluar. Selanjutnya ya kita pergunakan aplikasi yang kita pergunakan tadi ya, yang tidak bisa masuk ya. Oke, kita tes lagi. Nah, ini aplikasi terbaru ya kawan-kawanku sekalian ya. Langsung kita pastikan lagi ya kawan-kawanku ya. Nah, kita pastikan. Selanjutnya masukkan sandi ya, sama seperti halnya seperti tadi ya. Nah, langsung kita tentukan kawan-kawanku ya. Oke, langsung proses kawan-kawan ya, tanpa adanya verifikasi pertanyaan ya. Di login yang kedua ini berhasil ya, tanpa harus memasukkan pertanyaan. Nah, ini solusi buat kawan-kawanku sekalian ya, solusi tercepat ya, terakurat ya, tanpa harus banyak menggunakan cara ini cara itu. Simple, menggunakan aplikasi lama. Cara downloadnya sesuaikan saja ya, seperti yang saya pergunakan tadi ya. Tinggal disesuaikan saja di manajemen pengaturan file HP kawan-kawanku sekalian ya. Ini aplikasi terbaru ya kawan-kawan ya, 1.78. Ini kita iseng-iseng nih bermain di Jinjiboxe ya. Nah, seperti itu kawan-kawanku sekalian ya. Bagi kawan-kawanku yang baru menyaksikan channel ini, silahkan ditekan tombol like dan subscribe-nya. Didukung ya kawan-kawanku sekalian ya channel ini, agar sekiranya di video-video berikutnya bisa menyaksikan tayangan-tayangan terbarunya. Semoga tayangan ini membantu ya kawan-kawanku sekalian ya, untuk kawan-kawanku yang bermasalah terkait dengan sandi pertanyaan seperti itu ya kawan-kawanku ya. Oke, salam satu hobi. Sampai jumpa.